Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrahli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur kepada Allah Ta'ala yang dapat kita bersama-sama berhimpun menjadi tetamu Allah. Biiznillah, dengan izin Allah Ta'ala boleh melangkah, boleh berada di dalam rumah Allah Ta'ala ini yang bernama Asyikirin. Asyikirin, selamat datang semua. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi kita, Barisan Jawatan Kuasa. Terima kasih juga kepada Tuk Imam, Tuk Bihan, Tuan Noja, Muslimin dan Muslimat, warga Taman Pahlawan, dan mungkin yang sekitarnya juga kita panggil warga Teluk Panglima Garam. Sebab tu saya datang sini, saya takut sikit macam degar hang sikit macam ni. Tuan-tuan jangan buka sikit macam ni, walaupun nampak macam suruhnya saya ni macam ni, tapi kita kadang-kadang seram juga lah. Yang garam sangat kita nampak orang lantai. Jadi alhamdulillah hal ini seperti yang diiklankan, seperti yang diwar-warkan, dapat kita datang. Saya tahu dari penganjur ni, dia punya jatuh rudap-rudap satu macam. Dia tak tahu dia nak ustaz ni datang ke, berada Syamsul kita datang ke. Alhamdulillah dia nampak kita punya kereta tu, dia punya lega. Macam tsunami dah hilang. Alhamdulillah datang, insyaAllah. Dan setakat ni, kalau pergi sini lah, tak ada masalah kita datang. Baik, saya perkenalkan diri saya dulu. Kita punya hari ni format, biasalah saya ni moderator. Tapi sebenarnya sebelah saya ni lagi super moderator sebenarnya. Tapi saya selit-selit dah sikit dengan cerita-cerita agama. Tapi Pak Syamsul kita ni lebih kita nak dengar dia cerita sebenarnya. Jadi kita ada beberapa siri soal jawab sikit-sikit. Dan insyaAllah kita cuba habiskan sekitar 8.40 macam tu lah. Sekarang pun 8.10 dah masuk. Nah, itu kalau kita tengok gear dia macam mana. Kalau salah-salah hikman, salah-salah bulan 11.30 pun tengok lah macam mana keadaan. Baik, saya Syazwan Jaafar, tugas di Masjid Al-Qurtubi Singapun, berkeluarga, punya seorang isteri, 4 orang dan 3 orang anak. Dan ada sini semua pun cuti-cuti ni kita bawa sekali, insyaAllah. Bekerja di Angkatan Pertahanan Awam juga, Cawangan dan Wangi, Kuala Lumpur. Juga seorang juruterapi psikologi Islam yang menjaga banyak-banyak orang yang sakit psikologi, sakit tak nampak. Tengok macam ni, sihat walafiat, dalam ada problem. Itulah dia. Dan seorang usahawan juga. Sedikit latar belakang saya sikit dalam bidang selebriti ni. Saya juga pernah involved dalam industri penerbitan. Tuan-tuan yang otai kenal majalah ni, majalah gila-gila kan. Budak-budak-budak dia tak tahu, otai sikit dia tahu. Majalah gila-gila ni saya kerja kat situ lebih kurang lama juga lah. Kerana itu ayah saya punya Jaafar Taib, dia yang mencetuskan, antara orang yang mencetuskan majalah tu. Seterusnya pernah rakamkan sebuah album pun tak laku juga lah, pasal nyanyi pun tak sedap. Dia hampir 20 tahun dulu ni. Dan pernah lakon tu sikit-sikit, tapi saya bukan ke situ sangat lah. Kemudian saya lanjutkan pelajaran ke UUM untuk ijazah sarjana muda pengajian Islam. Kemudian sekarang saya pun sama lagi pendidikan Islam di Universiti UPSI Tanjung Malik untuk master pendidikan Islam. Dan lain itu saya masih lagi Angkatan Pertahanan Awam lah. Ini nak banjir ni dia ada tunggu call je. Jadi itulah kata belakang sikit saya. Dan sekarang ni saya nak sedarkan pula, kita nak tahu jugalah, walaupun tuan-tuan dan puan-puan dah kenal ni, tapi kita nak tahu juga siapa sebenarnya insan di sebelah saya ni, tetamu utama kita ni, Tuan Syamsul Rau-Rau baru dia pun. Siapa ingat tahun 1994 dulu terlekat nama Abang Syamsul kita dengan Syamsul Rau-Rau tu. Kita persilakan Tuan Syamsul Rau-Rau kita ni untuk cerita sikit biodata profil apa beliau dan seterusnya, apa perkembangan terkini. Dah lama dah macam tak nampak
brother kita ni dia pergi mana kan? Tak tahu pergi mana dia senyap dia. Jadi skripsi dah kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah wa bihamdulillah wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma yassir wa la tu'sir Rabbi kami bil khair la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Tu jawapan. Baik, terima kasih kepada Ustaz Syazwan, seterusnya Tuan Pengerusi Surau Asy-Syakirin, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, para asatizah, ustazah, tuan-tuan guru, puan-puan guru, alim ulama, ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi dulu, lepas tu lah pula Ustaz Syazwan tadi dia beritahu kita jangan kalah-kalah sangat. Saya tahu apa ni Teluk Paling Magarang ni rasanya selepas dulu masa saya belajar tahun 80-an ada ilmu alam. Sebelum masa itu belum tukar geografi lagi. Jadi bila tempoh kata tempoh ada satu tempat. Teluk Paling Magarang. Ini semua orang kata buat tu. Kan? Jadi sebenarnya risau juga. Tapi tak apalah, kata nama tempat. Kan? Nama tempat. Nama tempat saya pun bukan salah-salah juga Ustaz Syazwan. Kampung saya kampung Kubu Gajah. Gajah sahaja. Kata orang dulu kat situ banyak gajah. Tempat gajah berkubu. Kita tak tahu kat sini mungkin tempat panglima-panglima yang bergarang-garang. Kita tak tahu Allah malam. Itu sejarah dulu-dulu. Mungkin adik-adik kita perlukan kajian untuk belajar. Jangan sekadar mengkaji artis. Oh kan, kalau tengok dunia seni hari ini viral, artis K-pop turun lagi kan, menjerit-jerit. Lee Min Ho datang. Lee Min Ho, Ustaz Teng. Lee Min Ho datang kan. Masya Allah. Kenapa kan? Kita kena mengenali mereka-mereka yang berjuang. Berjuang kerana Islam itu kerana sampai dah dapat kepada kita. Kita kena mengenali baginda Nabi SAW. Kita kena mengenal sahabat-sahabat Nabi SAW. Malam ini sebenarnya kita nak, bagi kami lah, bagi saya lah Ustaz, kita nak ni sekarang ni nak bukan kata stres. Tapi kita tahu bahawa sebenarnya bulan nanti adalah hari yang cukup besar. Dan kita tak tahu selepas itu macam mana. Kita lalui fasa yang agak sukar. Jadi hari ini santai-santai kita duduk dalam majlis ta'limu pada malam ini. Inilah yang dinamakan taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Kita tahu bahawa di luar sana ada orang berkempen, ada orang duduk di PDM, ada orang duduk tengah merayu sana buat sini, pagi kempen sana, kempen sini. Saya rasa juga, saya rasa juga rasa sedih. Sebab apa? Sebab apabila berkempen ni ramai orang pergi. Taman syurga, bagi saya, tadi saya nak tahu live apa ni. Kalau saya buat live TikTok, saya kurang-kurang mau 2,000 orang tengok. Kan? Kita jangan ada yang ada dekat sini. Ni ramai yang kita tengok ni, yang berdiri di rumah. Dia akan lagi ramai, nanti ramai, nanti ramai. Tapi kalau kita sendiri boleh tahu, kita belanja apa ni kita menyambut Maulid Rasul. Dan lepas tu kita, sebelum tu kita Isra Mi'raj. Siapa yang dah umur 50 tahun macam saya, 50 kali yang tengah kuliah cerita tentang Nabi SAW di Isra dan di Mi'raj kan. Pergi bercuda, pergi neraka. Nabi dah beritahu berapa ramai mereka yang berada di dalam syurga, berapa ramai mereka yang ada di dalam neraka. Kenapa mereka masuk syurga dan kenapa mereka masuk neraka? Kan? Rasa semua orang tahu. Tapi kita boleh tahu, ini taman syurga. Berapa ramai penduduk yang ada dekat Taman Pahlawan bagi Teluk Paling Magarang. Rasanya mau 30 kali ganda dari berani rasanya. Mana pergi mereka? Mana pergi? Soalan yang dijawab dan disetidaknya oleh Ustaz Syazwan ini tuan-tuan dan perempuan, saya dah lalu dulu. Sebab apa? Sebab kita ni disuap dengan macam-macam suapan hiburan. Tanya adik ni, adik doang ni, adik ni, kita boleh tanya dia tengok. Kalau semua tanya dia lagu apa yang sedang popular, tentu dia tahu. Kan? Begitu sulit
kita akan rehat. Dia boleh tahu. Tapi kalau mungkin kita petik ayat-ayat Quran begini, dengar dong. Bukan tanya adik-adik. Kalau saya pilih abang-abang kita yang ada kat sini, boleh dibiru kau. Pasal apa? Sebab kita dididik bukan nak salah mak ayah kita, tapi kita disuap oleh orang-orang yang terdahulu dengan hiburan yang melampau. Kita bukan semua lahir-lahir kita duduk di surau masyarakat. Bukan kita lahir-lahir semua kita jadi orang baik. Siapa kata dia tu yang dia ni, dia tu yang ada kat sini? Mohon. Sebab kita bukan masuk. Kita bukan orang yang tu lahir-lahir, oh tak, tak ada dosa. Kita semua ada pahala. Mohon. Kita diuji. Allah sebut dalam surah Al-Ankabut ayat kedua, jangan kamu kata kamu beriman selagi belum kamu diuji. Maka ujian itu sebahagian daripada kita punya laluan masa hidup. Saya juga begitu. Kata tanya tadi saya di mana? Saya belajar. Saya belajar. Sebab ada orang kata belajar ni ketika kecil. Belajar ni ketika usia dulu umur 7 sampai 12 tahun. Masa tu saya berminat gila-gila jabatan ujang di muda. Masa gila-gila ni pula dari sejarah dulu orang putih buat majalah Mac. Maksudnya gila. Di Malaysia ni diwujudkan oleh Jaafar Tayyib ni, ayah dia jadi gila-gila. Masa tahun 75 saya masuk darjah 1, 80 saya ambil darjah 6. Masa tu saya belajar sekolah rendah. Lepas tu 81 sampai 85 darjah 1 sampai 81, 85 darjah 1, darjah 5. Masa tu kita belajar ilmu dunia, saya pun belajar. Kan? Tapi saya lahir tahun 68. Adik-adik mungkin dia zaman K-pop kan? Zaman saya lahir, oh Mas Ayu, Fatimah dan Ayu, nombor 66, jeng, Jalan Serembang, jeng, Kasihku Sayang. Sampai sekarang bukan lahir kawin, orang panggil pendek 60-an. Masuk 70-an, masih saya sekolah dulu, Tuan Imam. Cik, apa jawab ini Tuan Imam tadi, cuma saya dia pakai ketiak pun. Tiba-tiba lalu nak pompa dia 70-an. Seiring dan sejalan, seindah bunga Uji Rashid, Hell Out, Latif Ibrahim, Sujariti. Masa tu rock dia masih Baru nak masuk Sini 70s. Helikian I don't know I don't know 70-an. Masa tu saya masuk, tengok orang pakai bell bottom. Kita budak-budak tengok. Saya masa itu budak-budak pandang. Oh, boleh sambung, boleh sambung tu juga. Yes. Lepas tu masuk 80-an, rock and roll. Apa? Teng-t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 eng. Oh, masa itu orang kita kongkuk panjang. Ya. Kalau siapa duduk ke Lumpur, pasti kelak daya bumi, Central Market. Pasti kelak daya bumi, Central Market. Central Market, pertama komplek, bukan bel. Pakai seluar pen, apa ni, setengah nampak usai. Alur gajah belakang pun nampak sikit. Dan pakai baju t-shirt dia Iron Maiden. Kau panjang jalan bulu kira bulu kira bulu. Semua Melayu, semua orang Islam. 80-an, 90-an habis rock and roll. Masuk 90-an ketepi, kekasih sudah kembali. Awas para, awas. Masuk tahun 2000 lagi, 2000 yang lain pula. Oh, bakarlah setahun. Kalau ambil gambar tahun 60-an macam ni, 70-an macam ni, 80-an macam ni, 90-an, ye. Sekarang anak-anak kita bukan anak je. Tapi bukan dia, bapak dia dia ini lebih kecil. Bapak dia lebih kakak. Kan? Maka apabila anak-anak kita dedah begitu. Saya juga begitu merasakan bahawa dunia hiburan itu adalah dunia yang memang sebenarnya seronok, indah. Saya masuk dunia hiburan tahun 94. Dia berdarah bau dia. Alhamdulillah lah. Sampai kemarin tahun 2020 saya rasa lega sangat.
sebab kerajaan masa yang memerintah itu dia suruh tutup ni pakai ni. Jadi orang tak kenal ya. Jalan mana-mana lapang suruh. Tak ada siapa peduli, siapa masuk kedai kan tak ada siapa. Tapi bila kemarin suruh buka, Allahu Akbar, ujian suruh. Ujian dia kembali kepada saya apabila buka. Tadi saya punya lagi. Tadi isinya. Habis kereta biasa, bukan kereta hebat, Toyota, Innova. Buka tingkat, kita punya isi minyak, tiba-tiba satu kereta main fee perempuan. Dan lagi ni, perempuan. Apa standard lagi? Tuan dari tengah yang aku, kenal lagi, saya pun terjual. Kenal. Saya pun ada karier yang saya kenal. Siapa saya? Alah, Samsung Yusof. Dia kata, boleh tahan dulu dia. Bukan. Itu pun nasib baik. Nasib baik. Dia kata, Samsung Yusof, kalau dia kata, aku makin. Kekimak. Ujian apabila awak rasa kita seronok kena, tapi sebenarnya kita tak dikenali lagi seronok. 94 saya masuk pertandingan dan saya menang. Ada orang kata sakit tujuan ujian. Tadi saya duduk semayang dengan Abang Haji di belakang tu, dia duduk semayang dulu. Mungkin itu ujian bagi dia. Kita yang boleh semayang rokok sujud macam biasa, mungkin kita rasa apa-apa tu. Kita rasa itu ujian. Ada orang masuk hospital dekat Lantik. Terus sana ada hospital Lantik. Pergi tanya dia. Dia orang dekat sana itu untuk ujian. Ujian bagi dia. Kita rasa itu ujian. Ataupun ada orang kalah pertandingan yang ini. Kalau ada bulan. Mungkin ujian itu dia. Tetapi opa-opanya bagi saya lah. Dan guru saya beritahu, Samsul, ujian yang sebenar-benar ujian ataupun rezeki yang sebenar-benar rezeki ialah perkara yang dapat mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu rezeki. Kadang-kadang sihat itu ujian. Contohlah tuan-tuan imam, pakcik yang dari duduk apa sembahyang duduk. Ataupun orang kata adik-adik kita dekat luar. Subuh, berapa ramai ada dekat sini? Kan? Besar pada tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 sah. Alhamdulillah. Agak-agak subuh dia dapat 5 sah. Adakah tidur itu lagi elok? Ataupun datang ke surau asyik ini lagi elok? Itu juga ujian. Sebab ada orang kata, ish, sakit itu ujian, susah itu ujian, ujian. Bagi saya, kesenangan itu ujian. Populariti itu ujian. Sebab apa? Sebab dia bawa saya makin jauh, makin jauh, makin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jauh, sampai satu ketika, saya pergi Mekah, balik Mekah, pasal ni, tak lupa minta, ya Allah, saya nak mula berubah. Ujian Allah bagi, sebab bila kita balik Mekah ni, tak maaf lah kan. Saya memang suka pakai jubah. Jubah ni memang saya suka pakai sunnah, kata sunnah Nabi SAW pakai. Saya pun pakai mana-mana seperti. Sampai ke satu surau, masa tu perjalanan naik kereta pergi ke udara. Nabi SAW cakap, kalau bermusafir jalan malam. Saya jalan malam, nak pergi ke Perlis sampai ada Al-Gurun. Saya pakai jubah. Sembahyang sunat dua rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Saya pun sembahyang dua rakaat. Tiba-tiba duduk, bukan dua tawaduk. Ada orang cakap tawaduk, bukan. Kalau sebelum subuh duduk-duduk macam tu mengantuk. Azan subuh. Seorang Bangladesh yang cuci propel. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitulah orang Bangladesh azan pun. Sampai la ilaha illallah. Saya pun sembahyang sunat lagi sekali. Lepas tu duduk dalam arah-arah tu ujian. Ujian kerana saya dengan dia ada dua orang. Dia tengok muka saya, saya tengok muka dia. Dia tengok muka saya, saya tengok muka dia. Dia kata, Haji Imam, saya pun jadi imam subuh. Kami berdua. Allah.
berimam lagi baca macam apa ni, Tuan Syekh Bibi Syarif Rashid Al-Ambasi, surah yang berkata ni surah biar rakaat pertama surah Maryam. Kafaya aisyum keluarkan sodeh cikolok-kolok kan. Ujian juga tuan-tuan perempuan pada saya, pasal saya mengajar Quran. Jadi itu imam, kita pun dah rasa macam isyam nak baca surah panjang lah. Tetapi benda yang kita jarang buat, saya bukan jadi itu imam kat surah-surah masjid ke apa-apa. Imam RMI, dua orang makmum saya belakang, tiba-tiba ada satu orang makrok yang masuk. Makruti masuk dan subuh, dia duduk dua orang belakang. Saya pun baca Al-Fatihah, ala-ala Syekh Abdul Rahman Sudais. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. Pendekkan ayat sampai walad-dhalin. Jamak tu'alim walad-dhalin. 6 harakat palazim kalimim musaqal. Lin masa amin tu ingat makmum doang, tiba-tiba makmum dia bunyi ramai. Makmum tiba-tiba ramai. Mana main ni tadi tak ada orang, tiba-tiba ramai. Mata itu imam yang jarang-jarang jadi itu imam. Tuan-tuan lalu 2 tahun setengah PKP. Tentu tuan-tuan semua pernah lalu jadi yang makmum belakang ni, isteri kita. Mak bedah, mak kiah. 2 ayat kan? Dari 2 surah. Izajabullah Allah. Kat bedah kita pun belakang. Atau dah surah puan nak baca. Tuan-tuan, dia yang kita jarang-jarang ni tengok. Bukan nak tengok, jeling sikit tengok-tengok. Rupanya dalam RNR tu punya ramai orang luar nekbah rombongan baru sampai. Dia ambil kutu. Masa tu saya diam. Lepas tu ni sunnah. Lepas imam baca surah Al-Fatihah, tunggu sekejap. Aku bukan tunggu sekejap, aku rasa bila aku nak baca surah apa. Lupa. Makmum yang tadi dua orang tiba-tiba dia ramai sampai berpuluh orang, silap-silap kata-kata orang, dia jadi lupa. Alamak, aku nak baca surah apa ni. Padahal saya baca Quran, saya belajar Quran. Bila dia lupa tu kalau perempuan, mula rasa ish, aku mufarakah. Mufarakah tu imam mana boleh mufarakah. Apa aku nak buat, apa aku nak buat. Oh nak buat, masa sujud saya kena pulang. Bila mula rasa macam tu, dia lagi tak tahu. Hau biru apa? Surah langsung. Dia jadi tak tahu apa mana main. Tuan-tuan, saya belajar Quran. Ulang balik. Surah Maryam tadi, dia bermula dengan huruf. Kafaya'in sad. Zikru rahmati rabbika abdahu zakariya. Ada satu. Cerita dia dalam surah Maryam itu ialah cerita tentang bagaimana seorang Nabi yang namanya Nabi Zakariya minta anak bertahun, bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, bukan 10, 20, 30, 40, 100 tahun doa minta, ya Allah, bagilah aku zuriat, ya Allah, bagi aku zuriat. Kita tuan-tuan doa 3 hari, doa Allah tak bagi, fedah lah. Nabi Zakaria, Allah ceritakan dalam surah Maryam itu, doa 100 tahun minta anak zuriat laki-laki. Dan kemudian Allah jawab, tak lama lagi kau akan dapat anak. Dia kata, ya Allah, aku ni dah tua, isteri aku pula mandul, macam mana aku boleh dapat anak? Allah jawab balik, aku kan Allah, mudah bagi aku. Lepas tu dia kata balik ke Allah, ya Allah, kalau betullah aku ini boleh dapat anak, tunjukkan bukti. Lepas tu Allah kata, kamu tidak boleh bercakap selama beberapa hari. Lepas tu Allah kata lagi, kamu akan dapat anak, seorang anak laki-laki, tak payah scan. Kita kena pergi scan. Allah kata, kamu akan dapat anak, seorang anak laki-laki yang namanya Yahya. Ya Yahya, kuzil bagi huwah. Tuan-tuan, saya belajar Quran, tapi tuan-tuan, kadang-kadang yang kita belajar, kita tak praktik. Ni, aku imamnya pun aku apa, suara buat dia. Tiba-tiba datang, ya Allah, bagilah aku satu surah. Tolonglah, ya Allah, bukan cakap. Allah lintas ke dalam hati. Takabirun. Di sini
بالله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون. Dipendek kat cerita ujian tuan-tuan. Tuan-tuan tengok cerita ni, saya cerita dalam YouTube, dalam ramai orang macam ni. Yang ni memang saya dah cerita dari dulu. Sampai قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا tuan-tuan. Siapa yang duduk kat imam saja belakang dengan kobra. Belakang saya yang tadi cuci propel lah. Aku kata syurid tak tepuk aku pun. Wala antum abiduna ma'abud. Wala an'abidum ma'abatum. Wala antum abiduna ma'abud. Wala tiba-tiba satu orang dari luar mungkin. Surau ayat-ayat bunuh tak nak ketika masuk ayat tak mahu nak. Lakon minum kau. Daripada Ustaz Syahwat sebentar tadi, saya ni rasa tahu bahawa Allah uji saya dengan mungkin kemewahan populariti. Saya pernah mencapai dunia populariti ketika saya muda. Saya rasa dengan Allah bagi ujian yang segitu, saya nak lagi dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak belajar dan belajar dan belajar. Pertanyaan daripada Ustaz Syahwat untuk soal yang pertama panjang lebar, saya beritahu, saya bukan hilang. Saya cuma pergi belajar. Dan sebenarnya saya nak menyambung pelajaran di Kuala Sindar di Kemah. Tetapi saya dulukan anak saya. Saya tunggu dia dapat belajar. Mungkin selepas ini saya akan sambung belajar lagi, insyaAllah. Wallahualam. Untuk usia yang pertama, soalan ini pendek, saya jawab cukup panjang. Lepas ini sampai azan, Ustaz Syazam bersabu. Wallahualam. Saya rasa saya nak berubah. Duduk ke kembali itu. Tuan-tuan, tadi sebenarnya yang dia cakap apa ni, Abang Samsul cakap tadi, lakum dilukum lakum wala arakum. Bawa tadi saya tengok dengan anak lain sendiri tadi. Tapi dia lagi special. Dia sebenarnya wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abattum wala wala antum abiduna ma'abud. Tuan-tuan ini betul yang kenal. Wala ana abidu ma'abud. Perempuan dia pakai spek tu kan. Dia dah mula angkat spek orang. Wala ana abidu ma'abatum abidina lakum minukum. Tahu tuan-tuan ini cakap apa? Wala dhalin. Ya, Abang Samsul, okey lagi lah dia. Lakum minukum waliyadin. Ini wala dhalin tu. Saya tak tahu nak cerita bersama kita. Hari ini dengar betul-betul. Rupanya cerita yang kita dengar. Rupanya Abang Samsul yang buat pun. Bukan saya cerita betul kan? Betul-betul. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah, kami datang dari latar sisi selebriti. Abang Samsul berhijrah, kami pun berubah. Cuma saya awal sikit lah. Titik mana yang kita tinggal untuk hijrah ni? Kata Aisyah radhiyallahu anha, ada lagi hijrah selepas temukan muka-muka. Bolehkan hijrah kepada niat dan jihad. Jihad ni pergi perang fi sabilillah, tapi kita letak tepi itu. Tapi jihad ada pada niat, jihad pada hati. Nak merubah hati yang paling susah. Pasal yang remote kita ni ialah benda yang duduk dalam kalbu ni. Dan sesuatu perubahan, sesuatu penghijrahan, titik tolak dia mesti mahu ada ilmu. Ilmu. Tak ke mana kita ni, kalau kita cipu, kita cipu berhijrah, kami berhijrah, kami berubah, tapi duduk macam tu lagi. Pasal hijrah perubahan perlu garis panduan. Maknanya nak berubah daripada satu tempat ke satu tempat yang keadaan yang lebih baik, solat kena repair dulu. Abang Samsul tadi cakap ngaji kena tahu dulu. Betul pada asas wudu. Jadi nak dapat semua ini, kat mana ni? Kalau orang umur 50, 60, cak lain tak? Bukan kalau kena datang sini lah.
sini. Sebab tu Nabi SAW ketika beliau berhijrah ke Mekah, Abu Jahal dan Abu Lahab nak balun dia. Kalau dia kena dakwa, dia kena dakwa suruh-suruh, nyuruh-nyuruh. Tapi bila pergi Madinah, bebas lah. Apa dia buat dulu? Dia tubuhkan satu masjid dulu, kubah. Baru orang Islam boleh gathering, baru boleh berkumpul. Baru syariat azan setahun lepas hijrah, baru datang azan tu. Dan sekali lagi kita nak berhenti. Berapa tu? Oh, tak bunyi dah. 8? Lagi 9. Lagi 9. Kena azan tuan-tuan. Pasal azan ni syiar. Kena panggil. Pasal itu adalah salah satu hukum utama ni, syiar utama. Kalau kita adalah dalam apa solat berjemaah. Jadi saya bagi ruang untuk azan, tetapi saya sama boleh jemaah. Ada siapa volunteer? Belum lagi. Saya tengok jam tu tu. Oh, lagi 6 minit kita boleh sembang. Baik, Nabi SAW buat masjid dulu. Satu pasal mudah orang mengaji. Mengaji apa? Mengaji fiqah Nabi SAW. Tuan-tuan kena ingat, pasal tu tadi saya tadi, kita mengaji agama bukan umur 8-9 tahun. Ada orang ada rezeki, umur kecil dah sekolah agama. Kami daripada awal-awal ni pun jadi artis ni. Walaupun saya tak buat lawak dekat tu, tapi saya jaga buku lawak. Sama je kepada titong 2x5 juga. Jadi masalah sekarang ni, kita kena cari titik tempat mana nak berubah. Jadi titik tempat pertama, Nabi SAW berubah, dia buat masjid dulu nak jaga orang. Nombor dua, dia dapat Quran umur berapa? Umur 11. 12. Umur 40, Allah postpone dia dapat Quran. Silibus sukatan pelajaran agama Islam, Jibril lecturer dia, masih di umur 40. Allah bagi dia, Allah boleh bagi dia hafal Quran umur 15. Pasal di Nuh Mahfuz dah sedia ada Quran sebelum bagi Rasulullah lahir sekali pun. Kenapa Allah tak nak postpone dia umur 40? Kenapa umur 63 baru hafal Quran lebih? Kita sekarang bila umur 50, ustaz pakcik, ini pakcik 50. 50 saya ustaz, pernah ada ustaz. Tak boleh tengok hantar cucu dia nak ngaji. Eh, tu Nabi SAW umur 40 pun dapat satu ayat. Ya Ayuhal Mudassir ayat kedua, surah kedua ayat ke seterusnya. Umur 40 lebih, 50 lebih, 60 lebih. Yang kita duk rasa 40, 50, 60 dah tak boleh nak mengaji ni, nak jawab apa dengan Tuhan? Bukan dia umur 4 tahun, bukan dia umur 14 tahun, dia umur 40 tahun. Jadi sepatutnya orang tua-tua, orang senior, hantar cucu pergi sekolah agama, anak pergi sekolah agama, dia pun kena sekolah agama juga. Pasal dia yang lagi dekat dan jumpa Tuhan. Nabi dapat semayang umur berapa? Kat 50 tahun. Arak diharamkan kemudian. Dapat hukum syariat haji umrah semua kemudian, puasa semua kemudian. Dan apa pelajaran Nabi SAW sebelum jadi umur 40 ni lah pembesaran awal kanak-kanak dalam bentuk peribadi, akhlak, jati diri dan termasuk kemahiran hidup. Allah tanam dia dulu dengan ilmu kehidupan supaya dia prepare untuk dia dapat nanti wahyu yang besar. Sekarang anak cucu kita pandai, 25 tahun dah ada degree master. Tapi pinggan tak tahu nak berbelakang. Baju tak tahu nak pula dalam mesin basuh. Kalau budak umur 25 perempuan, perempuan ada tak lagi 25? Dah ada master degree. Degree ni ijazah. Bila mak suruh bayar, sawi terbang. Bila suruh beli tauki, suruh datang. Suruh beli ikan siakap, senangin mari. Suruh beli tahu, tempe datang. Barang pun tak kenal, tapi dia ada degree. Dia ada master. Yang laki suami suruh mereka sepanah datang. Minta sepanah, pelayar datang. Minta paku, hammer datang. Hammer kepada nombor tu. Belum suruh buat lagi, baru suruh ambil barang. Tapi ada master. Inilah masalahnya bila anda dididik, kita dididik bukan dengan jati diri, bukan dengan praktikal hidup, tetapi diisi dengan akademik semata-mata tanpa ada nilai-nilai kehidupan kemanusiaan. Ini silap kita. Dan Nabi SAW dapat berhijrah, buat masjid dulu. Sekarang masjid ni dah surau ni dah ada ni.
Ustaz ni masjid ke surau? Orang Arab tak panggil surau, orang Arab panggil ni masjid juga. Tempat sujud, perkataan sujud datang dari perkataan masjid. Sebab tu kat sini boleh buat tahiyatul masjid. Ada orang Melayu special, musola, madrasah, surau, surau Jumaat, masjid, masjid jami, masjid negeri, masjid negara. Ni semua nanti yang lain, saja aku solat kat masjid negara macam tu kan? Saja aku nak solat dekat surau Jumaat. Bila solat surau Jumaat, tak boleh buat tahiyatul masjid. Pasal aku ustaz di surau bukan masjid. Orang Arab panggil tu masjid. Kita pentingkan diri sama. Kalau saya dah panggil dia mana pun, saya tak dapat balik. Jadi saya wanda cukup-cukup. Hadis Nabi SAW, para siapa yang mengikut seperti mana yang diucapkan oleh Bilal, lalu dia berdoa, selepas itu maka doa ini tak ditolak. Hadis Nabi SAW juga, para siapa yang membaca lafaz seperti mana imam melafazkan azan tadi, cedera azan tadi, kemudian dia buat betul-betul ikhlas dengan hatinya, maka bagi ini syurga. Dan doa yang tuan-tuan baca dari Allahumma Rabbahal Hadis Yurai Bukhari. Barang siapa yang baca Allahumma Rabbahal Zihidat Majidah Majidah Wassalat Jirupahimah sampai habis, pasti syafaat aku akan menaunginya pada hari akhirat. Hadis Bukhari. Dengan azan saja kita dah boleh beribadah. Sebab itu kita dengan azan normal. Nanti fasa seterusnya saya akan masuk azan. Selepas apa ni, saya serahkan kembali kepada Fadil Abang Syamsul kita ni. Baik, saya ambil sikit lagi ilmu tuan-tuan. Nabi buat masjid untuk semayang satu, tapi dia center tau. Center untuk perkumpulan manusia, terkumpul ni ilmu kat situ.
Katalah kita umur 40, 50, 60, ada orang boleh belajar dengan sendiri lagi. Alhamdulillah, tapi kalau yang tak dapat sambut dan nampak pelajaran, inilah gedung tempat yang nak mengaji. Dan Allah tak sia-siakan siapa yang mengaji dalam surau, dalam surau ini. Antaranya, barang siapa yang menempuh satu jalan menuntut ilmu, masyarakat talikan, siapa yang tempuh satu jalan menuntut ilmu, hadis riwayat Muslim, Allah buka jalan untuk dia masuk syurga. Mana dia nak masuk syurga, dia kena ada kunci, kunci kena ada knowledge. Ilmu yang dibahaskan ni, apakah ilmu ini? Adakah ilmu buat karipah, ilmu repair kereta, ilmu cuci bangunan, ilmu engineering, semua tu ilmu, tapi tu fardu kifayah. Namun semua yang saya sebutkan tadi pasti kena ada satu ilmu, namanya ilmu fardu ain. Pasal fardu ain ini, tak kisah you siapa sekalipun, dia istimewa ada. Ilmu halal haram, wajib sunat, makruh, sah batal. Dan ilmu ni nak dapat kat mana? Sebab tu Nabi SAW buat masjid, buat surau untuk kumpulkan orang selain daripada semayang, mengajar dan belajar. Dan ini praktik sampai hari ini. Malamnya macam-macam sendiri, benda lain belajar, benda lain belajar, tapi tak agama, ramai yang tak tahu. Kalau nak kahwin, kita suruh istighfar, Allahumma salli ala Muhammad. Bila kita suruh mengucap astaghfirullahalazim, bila kita sebut, tuan, berapa rakaat sembahyang jenazah? 2 rakaat. Ah, betul? Saya nak tanya, berapa rakaat solat jenazah? Apa? Kalau sini ada cakap 4 lagi dia lah. Tak ada rakaat. Jadi inilah masalahnya, manusia hari ini meninggalkan rumah wacana tanpa adanya kesan terhadap hati untuk menuntut ilmu. Saya yakin kat sini mesti ada jaga-jaga kuliah. Selepas itu sambung balik hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim, tak ada satu kumpulan ni, kumpulan berkumpulnya manusia ni di dalam salah satu rumah Allah untuk menuntut ilmu, melainkan para malaikat duduk sama parking dengan kita. Malaikat lapor sayang, malaikat duduk dengan kita. Rahmat Allah Ta'ala turun pada kita. Lalu ditambah sakinah, sakinah ni kecenangan jiwa lahir pada kita. Kita ni tenang-tenang sikit tuan-tuan daripada orang yang tak mari masjid ni. Dan Allah sebut nama kita pada malaikat di sisi-sisinya. Ini besar ni, 4 benda dapat kalau orang mari ke rumah Allah Ta'ala hanya berkumpul untuk menuntut ilmu. Dan satu lagi hadis yang besar, hadis Hasan Sahih ni, dengar betul-betul. Tak ada satu pun orang yang datang ke rumah Allah hanya niat dia untuk mempelajari kebaikan atau mengajarnya, maka dicatat baginya pahala mengerjakan haji secara sempurna. Pergi haji, pergi 10 kali kuliah agama, niat betul-betul nak belajar, pergi haji, esok buka buku catatan tuan-tuan, akhirat kita baca sendiri lah. Kita tak ada lawyer ke apa tolong baca. Kita baca ni depan semua orang. Astaghfirullahalazim. Bila masa aku pergi haji di hari, Allah tak lupa. Allah tak lupa. Kita pun tak tahu mana aku pergi haji ni. Rupanya pahala daripada hadis Atta Berani tadi. Kita pergi sungguh-sungguh ke masjid hanya untuk menuntut ilmu, ikhlas, Allah catat pahala pergi haji. Tadi Abang Samsul cakap, siapa solat subuh, solat sunat subuh, yang mana sunat ayat pertama kuliah Ayyuhal Kafirun, ada pusing-pusing tadi tu. So, ayat rakaat kedua Qul Huwallahu Ahad sunat. Ini kalau kita buat, dunia dan sisi ni tak boleh cover. Dunia dan sisi ni, kita pun buka buku, apa pahala lebih besar daripada dunia ni? Sunat-sunat orang kan. Tapak kita datang di sini, tapak langkah datang di sini ni. Hadis riwayat Muslim, tak ada seorang pun, kita ni kalau kita berwuduk daripada rumah tadi, kemudian kita menapak, bergerak, berjalan menuju ke rumah salah satu rumah Allah Ta'ala, kata Nabi SAW, untuk melakukan salah satu kefarduan, iaitu sembahyang berjemaah, maka satu tapak dia menghapus satu dosa, satu tapak lagi menaikkan darjatnya. Nah, yang ini, semua kita pergi buang. Bukan tuan-tuan, lepas ni untuk saya juga.
Tidak bermakna problem seperti ini, tidak bermakna aircon ni, tak bermakna cahaya ni, tak bermakna orang infak karpet ni. Tuan-tuan, kita tanam benih, kita bukan nak pakai hari itu, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan labur untuk tanam satu pokok, untuk satu pokok tuan-tuan tanam, benih kena beli, baja kena beli, kena siram, nak besarkan dia. Baru kita dapat hasil dalam bentuk panjangnya, tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Hari ini, AJK kita kumpulkan saya dengan Abang Samsul sini. Bukan mudah. Yang pergi kat belakang tu, berdengar periuk pun dah buat dah. Yang prepare tak tidur malam pun ada mungkin. Infak kapet, semua benih-benih kita semai ni, dia bukan untuk pakai hari ini ya. Tidak bermakna kalau esok, orang tinggal satu baris pun. Pasal semayan kita adalah untuk jangka panjang. Tak bermanfaat apa, tak memberi kesan apa. Kami datang ke, ustaz lain datang ke, program demi program, hanya pada hari program saja ada orang. Lepas daripada itu, sedangkan rumah Allah Ta'ala ini dibuka 24 jam. Tak ada cuti, tak ada apa, you boleh datang sini. Jadi tetap Muhammad Ta'ala. Jadi saya break sekejap, saya bagi kepada Abang Samsul kita. Abang Samsul, jadi nampak dia macam 11.30 memang. Jangan bagi saya balik, saya orang tua. Tak tahu, saya duduk lama tak boleh. Saya mesti dah lama, tapi saya faham ni semua yang dia menunjuk. Dia kita sini, tanda dia begini je, tengok dia orang ni. Sekarang dia bangun, kita kena bangun. Penentang aras, dia pergi kiri air. Ada siapa dia jauh ke apa? Kena duduk, kena duduk atas tak apa, kita tak marah. Jadi saya nak pasti balik lah kat Mas Rasul kita ni. Liku perjalanan jadi seorang duit selebriti tu ada. Lalu beliau berpindah, pasti ada benda yang ditinggalkan. Antara ujian yang beliau perlu hadap ialah salah satunya kemewahan yang ditinggalkan. Nama, macam mana Abang Samsul tahan benda ni? Dulu dunia yang kita lalu dulu, sekarang ni kita terpaksa tarik handbrake betul-betul. Lepas tu orang panggil lagi, your friend pun ada lagi kacau ke apa ke, tak tahu macam mana. Jadi macam mana nak hadap benda tu? Baik, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya faham yang mana yang dah berusia macam saya, kata kita tak lama kalau nak isyak dalam masjid. Sekarang pun kita sepatutnya ada solat. Saya bukan dekat masjid 8.30 bola risau lah kan? Tapi tak apa, insyaAllah semoga Allah mempermudahkan. Saya pun tak macam panjang-panjang soalan tu. Ujian ini kita baru lalu ujian dah 2020 sampai 2021 kemarin ni, kita pun masih ada di keliling ni barrier lagi, dan kita tak tahu 19 bulan ni macam mana. Macam saya cakap juga dua tadi untuk singkat yang pertama, jangan kamu kata kamu beriman sebelum kamu diuji. Maka setiap daripada ujian itu tanda Allah sayang. Sikit lah kalau kata nak cerita tentang saya nanti buka apa, nanti orang kata kita buka air. Allah tak buka keaiban saya, kenapa saya nak cerita keaiban saya? Tak perlu pun. Tetapi kalau lah kata kita menelusuri, bak kata Ustaz Syazwan tadi, bila kita datang ke majlis ilmu ni, kita akan dapat ilmu. Balik ni mesti ada sedikit. Kalau dia tak datang pun, dia duduk dekat luar sana, ada satu orang ustaz, nama dia Ustaz Rosulullah Muhammad, Dr. Ustaz Muhammad. Dia kata dia bagi kuliah Isya, satu orang, dia tak pernah main masjid langsung, orang kaya. Pakai kereta busuk, pakai kereta. Punca dia datang masjid tu bukan nak masuk, nak kencing kat luar. Pergi kat luar, lepas tu kan satu kini balik. Dia pun cerita, dia datang-datang, orang buat begini akan dapat begini, orang buat begini akan dapat begini, tempat neraka begini, begini-begini. Daripada dari kencing tadi, dia keluar dan dia tunggu. Dia dengar. Dan balik malam, dia tak boleh tidur. Dia tak boleh tidur. Bila dia tak boleh tidur, dia cari nombor telefon ustaz tu. Sekarang kan senang Google, tuan-tuan haji. Google, kita tengok nombor ni sikit, pak, boleh dapat. Ni pun boleh rekod apa. Tapi kita tak tahu mana si ini, mana tengah rekod kita ni kan. Kita pun tak tahu. Tapi yang pasti Allah rekod. Dan kat sini pun ada rekod. Setiap apa yang kita cakap besok, Allah tanya. Allah sebut dalam surah Yasin, ayat 65, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sallallahu azim. Mulut besok tak boleh cakap, tangan boleh besok akan cakap, kaki akan cakap, semua akan cakap. Jadi sahabat Nabi SAW, ramai yang boleh
berhijrah. Ayat hijrah ini banyak. Surah Al-Baqarah ada, surah At-Taubah ada, surah Al-Anfal ada, banyak surah. Antaranya surah At-Taubah, auzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal bai'a lilladzina jadi bangun abai. Wahajarun fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan inda Allah wa ulaika humul faizun sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya orang yang beriman yang berhijrah dengan harta benda dan jiwa mereka, berhijrah dan berjihad di sisi Allah lebih tinggi darjat di sisi Allah. Semoga mereka itu terdiri pada orang-orang yang berjaya. Sahabat Nabi SAW, nama dia Abdurrahman Sayyidina Abdurrahman bin Auf, nak berhijrah ke Madinah. Dan dia sebut masjid Sayyidina Abdurrahman bin Auf ni orang kaya. Orang kaya yang sangat-sangat kaya. Bila dia nak keluar daripada Mekah, orang kafir Mekah tak bagi dia keluar dengan bawa semua kekayaan. Jadi apa dia kena buat? Dia kena tinggal semua. Bila dia tinggal semua, dia pergi dengan selai sepinggan. Tak ada apa. Sampai di sana, ada sahabat-sahabat Nabi yang menerjemahkan kaum Ansar dipanggil. Kaum Muhajir dan Ansar, Ansar ini bergabung. Orang Ansar ni dia membantu orang-orang Muhajir. Saya berhijrah, saya ada orang membantu. Tuan-tuan, kita ni jangan sangka kita ni hancur tau. Kita ingat kita main masjid, kita main surau, kita bilang baik dan semua kita tengok ayat tak main je. Kita tak tahu sekian sikit aja Allah ubah kita ke dalam perempuan, kita boleh masuk akal. Ada orang amalan dia macam ahli syurga, lagi sejikai nak masuk syurga, ahli neraka. Ada orang amalan dia ahli neraka, satu jikai nak masuk neraka, Allah pusing. Semua ni ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Tetapi kita minta doa sebab kita orang tadi. Allahumma hadirna Nabi Husni Al-Qadimah wa la tahdim alayna ya Allah Isu'i Al-Qadimah. Tak mau kita nak ada yang Husni Al-Qadimah. Sehingga Abdurrahman bin Auf sampai dibantu oleh orang-orang Ansar dekat sana. Dia nak tanya nak apa? Nak harta boleh bagi. Sampai ada cerita mengatakan bahawa boleh bagi isteri pun boleh bagi. Tetapi apa dia nak? Dia bagi tanya dekat mana pasar. Sebab dia orang lain. Ada sahabat Nabi namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni punya kaya raya di Mekah. Pakaian yang dia pakai orang lain tak akan pakai sebab terlalu mahal. Minyak wangi yang dia pakai orang lain tak boleh pakai sebab terlalu tinggi, terlalu mahal harga dia. Dia kalau lalu perempuan-perempuan tunggu berpandang, nak tunggu, nak tengok muka dia. Tetapi dia nak Islam ditinggalkan. Sampai dia dipenjara oleh ibu dia sendiri. Nabi SAW sayang dekat dia, hantar dia pergi ke Habsyah. Habsyah, dia antara duta yang pertama pergi ke Madinah tu Munawwarah. Ketika dia syahid perang Uhud, pakaian yang ditinggalkan tutup buka kaki, tutup kaki kepala terbuka, tutup kepala kaki terbuka. Nabi SAW ini hadis sahih, menangis kalau dia masuk ke masjid, Masjid Nabawi ketika itu menangis. So ujian untuk saya mungkin tak seberapa apabila kita pergi majlis ilmu. Sikitlah kata saya bukan orang yang kaki horong, orang boni. Ada duit saya beli barang. Saya ada 3 biji rumah. Alhamdulillah. Saya ada 3 biji rumah. Apabila saya pula hijrah, saya tak ada kerja. Jobless. Jobless. Bila jobless tuan-tuan apa kita nak buat? Kita terpaksa carry apa yang kita ada, kita jual untuk kita survive. Kita baca surah Yusuf. Nabi Yusuf kata kepada rakyat dia ketika itu ataupun orang Mesir ketika itu, simpan 7 musim. So kalau kita baca Quran, kalau kita selalu pergi majlis ilmu, segala apa yang orang lalu dulu sama aja dengan kita. Tak ada beza tuan-tuan. Cuba kita tengok, kadang-kadang kita rasa bahawa ujian kita ni terlalu besar. Orang pakai kereta besar sebab kita tengok dia pakai kereta besar. Orang yang perempuan tengok orang lawa, dia rasa dia tak lawa. Kita tengok orang duduk rumah elok, kita rasa kita rumah kita tak elok. Sedangkan Allah bagi mata kita semua sama, tetapi cita rasa berbeza.
Macam saya, saya tadi mau bini orang, lupa bini saya. Ada datang apa? Tak ada. Bukan saya Tuhan. Tuan-tuan, inilah kita tengok orang punya memang cantik. Tetapi tuan-tuan dan perempuan, Allah bagi setiap cita rasa kita berbeza. Kadang-kadang kita tengok, kita jalan tengok pasangan suami isteri tu, ya Allah, suami dia macam adik putera. Bukan ustaz, adik putera. Isteri dia, ya Allah, pakai baju kerawa. Tapi suami ni tengok isteri dia tu yang Allah. Sebab Allah bagi kita cita rasa yang berbeza. Saya jadi mutawif, saya pergi ke Madinah, ada orang-orang yang cerita dekat sana, ustaz-ustaz cerita dekat sana, kata besok di syurga, cantik-cantik, bidadari, lawa-lawa. Pelajar-pelajar yang berasal daripada negara-negara Afrika, dia berdiam ya? Kenapa dia berdiam? Sebab bagi dia, orang kulit putih itu tak cantik. Dia kata, soalan dia tanya orang lecturer yang mengajar di Universiti Madinah tu, dia tanya, wahai Syekh, besok di akhirat besok bidadari semua putih sajakah? Tak ada ke bidadari yang kulit hitam sama macam kami? Tuan-tuan, kita ni selalu kurang rasa bersyukur. Sebab tu Allah sebut dalam surah Ibrahim, lain syakratum la'azidannakum walain kafartum inna azabina syadid. Kalau kamu bersyukur akan nikmatku, aku akan tambah lagi. Tapi kalau kamu kufur, tunggu azabku amat pedih. Sebab kita kurang rasa bersyukur. Alhamdulillah pun juga sedekah pun kurang. Saya lalu so tuan-tuan, ujian yang kita lalu sini sana, jangan risau Pak Haji. Kalau kita nak jadi baik, pasti ada ujian. Tu kalau setakat ujian-ujian yang kita lalu ni, tak ada apa-apa lah, insyaAllah. Dan waktu saya kata, kalau kita nak jadi baik, kita nak berhijrah, cari kawan-kawan yang surrounding yang baik. So bila kita dapat kawan-kawan yang baik, kawan-kawan yang baik, kita akan membantu kita, insyaAllah. So saya rasa pusingan ketiga saya tak ada. Sebelum saya tutup, saya minta izin kepada Al-Fadhil Ustaz Syazwan dan semua untuk sebagai sebab kalian nanti selepas bayang Isya ada makan. Okay. Masa orang saya pun makan, boleh jumpa saya untuk nak ambil gambar yang saya tunjukkan gambar kan? Persilakan, tapi siapa yang membeli minyak wangi saja yang dibenarkan. Aku dah agak. Ini minyak wangi kasturi emas, ini minyak wangi kasturi putih ataupun kasturi mis. Ada ini mak kepada Anas Ibn Malik di Mekah. Di Madinah ketika itu apabila Nabi SAW dia nak tidur seketika ketika zuhur, dia akan tidur di depan di bawah tangki itu. Dan mak dia letak satu macam mangkuk sebab berpeluh. Dan kata dalam kitab Syama'il Muhammadiyah kan, ini dan kitab saya pun baca kitab juga tuan-tuan pun rajin-rajin. Sebab kita nak cinta orang ni, kita nak kenal, maka kita mahu cinta. Nak cintakan Nabi sebab Nabi SAW ni akan bagi syafaat kepada kita. Minta doa, minta doa, ya Allah, bagilah aku mimpi Nabi, ya Allah. Tadi ustaz sebut baca doa, saya nak ambil satu lagi. Sebelum baca Allah bagi doa tu, selawat Nabi SAW. Lepas la ilaha illallah, sebut dulu la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli Allahumma rabba hadhihi dawati tamma. Sebab dalam doa itu tadi dia ada minta, sebab Nabi minta kita doa tu, sebab Nabi nak duduk dalam syurga Firdaus. Wasilah, wasilah tu makam yang tertinggi, Nabi lain tak dapat. Dan Allah kata belum tentu siapa yang akan dapat, tapi Nabi kata dia nak. Jadi kita minta doa pada Allah supaya Allah bagi kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebutlah, bila saya sebut Nabi Muhammad, jawab sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh gemarkan. Sebab Allah dia tak kata dia solat, Allah tak kata dia puasa, Allah tak kata dia sedekah, Allah tak kata apa. Tapi Allah kata dalam surah Al-Azab, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dia dan malaikat selawat, kita kena selawat. Rasakan cinta kepada Nabi SAW. Okey, baik. Cerita dia dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ataupun kita Al-Hikul Mantum tulisan Syafi'i Muhammad Al-Mubarakat Kuli. Peluh Nabi ni macam bau peluh kasturi putih. Ha,
macam, saya tak tahu Allah malam. Ini possibility mengkaf siapa yang berhajat, yang ini yang putih. Okay. Dia nampak macam putih-putih keputihan begitu sebab dia beku. Bau dia memang sedap. Siapa yang berhajat sebetulnya harga RM30. Yang ini kastil emas RM30 juga. Jadi siapa yang berhajat nanti ketika awal yang dimakan, jumpa saya dekat luar sana. Siapa yang bawa cash boleh bagi cash. Siapa yang tak ada cash boleh scan barcode. Siapa yang tak ada barcode nak, nak bayar transfer apa minta nombor account pun dipersilakan. Kalau kata nak bayar kemudian, kan saya cuba buat. Kalau kata saya tunggulah ada hutang, tapi kalau nanti besok saya halalkan, eh, no problem. Sebab kita sekarang 30 ringgit. Apa sangat, eh, apa sangat kan 30 ringgit. Okay. Ada dua ni bawaan saya bawa, insyaAllah. Bukanlah untuk apa, orang kata untuk kita sama-sama berwangi-wangian. Datang masjid, datang surau, biar kita wangi, eh? Kalau takat pergi, orang kata jalan-jalan dalam mereka, perempuan semua boleh wangi. Main masjid, bilang buka takbir ini, orang sebelah tak pengsan, kan? Walaupun sunnahnya kita akan takbir ini, tapi kalau kita duduk rapat, jangan kita angkat macam tu juga, nah? Ni sifat-sifat solat Nabi. Kalau kata nak minta saya mengajak pun boleh. Saya dah tahu dia nak mengajak pun ada tuan. Tapi tak payahlah mengajak kat sini, saya mengajak tempat lain lah. Tapi kalau kita solat, solat sifat-sifat solat, solat sah Nabi masalah. Bila angkat kaki begitu, memang kita angkat begitu. Tapi mungkin begini, kita solat sorang-sorang. Kalau kita solat dan sekarang sah kita rapat, kalau saya duduk dekat ini macam mana kena sebelah. Agak-agak, tapi yang pasti bau. Kalau ketiak tu bau tu tuan ambil nyawa ni satu dekat sini, kan? Bau orang sebelah kata, kau, kau, bau dia. Ha, dia ajar yang salah. Kan? Biar dia rasa, kita selesa. Wangi-wangi, berwangi-wangian itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, saya minta maaf salah silap. Saya serahkan kembali kepada Ustaz. Ustaz ada beberapa orang dalam. Ustaz selesa dia. Ustaz selesa dia. Okey, tuan-tuan, bersama dengan Ustaz. Saya berkata saya nak balik. Saya tutup dulu dengan ucapan dari saya, kata-kata dari saya, apa yang saya kongsikan mungkin yang tak baik. Saya cuma nak membakar semangat adik-adik supaya adik-adik baca Quran, baca Quran, baca Quran. Tak faham pun tak apa, baca sudah faham dia main kemudian. Kalau boleh baca dan berlaku sikit. Kita ada tubuh kita dekat sini cantik, eh? Jangan pula berlaku tiba-tiba sampai-sampai lagu lain. Sebab lagu Quran ada tujuh. Lagu Quran ada tujuh. Ada nahwan, ada jihadkah, ada bayan, ada bayati, yang semua cantik. Ini main ustaz-ustaz, kan? Boleh tak saya nak test tengok lagu dengan ustaz? Boleh? Ustaz pun main pagi. Lagu dia baca lain tadi, orang tak kubur. Solat Maghrib, surah Al-Aliyat. Al-Aliyat maksud dia kan kuda perang. Kuda perang. Oh, dia pun baca. Tengok ustaz boleh. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضرها فالموريات قدها فالموريات صبحا. Ada yang macam lagu? Itu lagu hidustan tetap. Itu lagu hidustan, lagu nasyaruhan, bukan? Lagu kena betul, lagu yang dibenarkan oleh ulama Al-Quran. Jangan tiba-tiba tambah pula lagu Melayu Asli ke apa-apa. Baca yang lagu betul dan jurid, insyaAllah, okay? Kalau kata kita nak sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, biar betul-betul ya, Allahu Akbar, Allah. Kalau kita nak berhenti, tak apa, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab bila kita sekalikan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia bukan roh bagi atas. Allahu Akbar, Allah baris di depan. Ha, macam juga sami Allah, bukan sami Allah tuan-tuan. Ain sami Allahu liman hamidah. Tekan di sini ain. Nah, alif di atas a, ain di atas a. Ha ha ha. Itu kalau kita H-A-H, H-A-H. Tapi kalau ada, dia ada ha di atas ha, ada ha di atas ha, ha ha ha, ha pedas. So belajar adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan. Saya minta maaf salah silap. Kita jumpa lagi wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fadil Bang Samsul kita ni. Tadi semua yang beliau sebutkan kasturi ada dalam hadis sunnah Nabi SAW.
antara harumah yang terbaik dalam kasturi. Wasab sesebut pasal Syekh Mubar Afuri, antara kitab sirah yang terbaik tentang Nabi Muhammad SAW. Dia tulis karangan kitab dia Al-Rahim Maktum, nama buku tu ada situ tadi. Syekh Mubar pakailah buku tu. Syekh Mubar Afuri ni penulisan yang terbaik dalam sirah Nabi SAW. Tadi Abang Samsul dia cakap apa? In between, sebelum kita nak buat apa-apa lepas daripada jawab apa ni, azan Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi SAW selepas azan memang selawat ada di situ. Nabi kata apa? Barang siapa yang selawat pada aku akan sampai selawat kepadanya, akan dikirimkan dan dia tahu siapa selawat dari dia, insyaAllah. Allahu Akbar. Tak perlu kita nak pergi Mekah tumpu nak selawat. Hari Jumat, hari yang penuh, kita kena penuh isi dengan selawat kepada Nabi SAW. Tuan-tuan, abang sebelah saya panggil abang di sini sikit daripada saya. Abang kota dulu, uniform. Kami uniform memang dia ada garang sikit. Kok mana pun bila kita nak tutup cerita ni, kita seluruh sikit lah tuan-tuan. Dan jadi, Abang Samsul ni juga orang yang mendapat, salah seorang yang mendapat tauliah Jabatan Agama Islam Selangor untuk Quran. Ini ustaz lah sebenarnya. Bang Ustaz. Bang Ustaz. Tapi tengok bagaimana beliau berubah. Boleh cakap Quran baju. Sebagai ustaz tak boleh petik macam tu pun tuan. Dan tajwidnya clear. Macam mana khabar ak disebut tadi ru, ra dengan lam, ru, kena dengar punya lam tu. Ini guru Quran tuan-tuan. Kalau nak tanya pasal nak mengaji kelas, kalau sama-sama dia buat kelas sebenarnya kan? Dalam online. Dalam online, nanti cerita. Masa makan, tapi jangan lupa RM30 pun tadi. Saya nak kecil bagi free, tengok macam mana. Tapi simpan tu. Simpan tu pun. Tadi saya dah buka, dia ambil balik. Betul. Kita potong paper ni, tengok macam mana tengok lah. Allah. Okey, tuan-tuan macam ni. Tadi Tok Bilal kita dah azan tuan-tuan. Hayanussalah. Azan ni dapat mahal. Selepas Nabi SAW buka Masjid Quba, dia pun pening. Macam mana nak panggil rumah datang semayang? Macam mana? Seorang sahabat cakap, Rasulullah kita kena kucing. Dari cakap, tak ada kucing, tak kenal. Ha? Ini macam orang Nasrani. Orang pun tengok, kita tengok orang Muslim sekarang. Orang nak semayang pun dia kucing juga. Tak kena, kita tak boleh tashabbuh. Sama dengan mana-mana perayaan maupun ibadat orang non-Muslim. Ada sebuah tiup trompet, bukan trompet Roddy Piper tu, yang Muslim tu. Haa, dan sini dia macam semboyan, boleh bunyi kuat tu. Itu digunakan oleh Majusi, orang Yahudi, ada yang suruh bapa api. Lah, Abdullah bin Zaid ingat. Abdullah bin Zaid ingat dia pernah mimpi, kerana cerita ni banyak kan. Mimpi satu orang tu bawa lucing, dia pun tanya, tuan nak jual tak lucing kepada saya, kenapa kau nak beli, aku nak panggil orang supaya nak tak aku ajar kau kalimat yang lebih baik daripada ini. Itu dah datang di sejarah kalimat azan. Lalu disebut kepada Nabi yang dia cakap, pergi ajar tu Bilal. Pergi ajar Bilal bin Rabah untuk lakukan, kerana dia ada suara yang sedap, baik, jelas dan seluruh pelosok Madinah boleh sampai suara dia. Tukang mimpi tak dapat. Orang lain dapat. Tak ada pun ada cakap Nabi, Rasulullah aku mimpi pergi bagi ke aku lah. Tak, pasal kerja kena sesuai dengan siapa yang berhak dan layak, itu lebih baik. Azan-azan, Bilal azan, rupanya Sayyidina Umar datang, bawa jumpa nari. Sayyidina Umar pun cakap, aku juga mimpi yang sama. Saya bukan nak cerita apa. Bila azan yang Allah bagi, dia kalimat, tengok azan ialah panggilan, sebab tu dia tak boleh pakai handphone atau radio. Boleh, itu untuk dalam kereta ke dalam apa lah. Tetapi kalau untuk di masjid dan surau, dia mesti kena lawak. Kerana dia sifat dia memanggil. Siapa panggil? Hakikat Allah panggil. Okey, tuan-tuan, kenapa kat hayal solat, hayal falah, kita kena jawab la awal-awal buat sejauh. Kerana kat situ titik poin orang tu boleh pergi ke tak boleh pergi masjid. Barilah menuju solat. Apa jawab? La hawla tiada daya upaya melainkan dengan izin Allah. Sekarang ni saya nak cakap tuan-tuan, kita yang ada dalam ni telah mendapat izin Allah untuk datang. Dan berapa ramai lagi yang Allah tak izinkan dia datang dalam banyak sudut sebab. Jadi bersyukurlah anda menjadi tetamu Allah, kerana Allah ada di istana, dan istananya rumah-rumah dia ialah surau dan masjid. Kalau kita
pun pilih siapa nak datang rumah kita. Kita tak bagi semua orang masuk rumah kita. Bahkan orang KMB pun kena pakai teropong tu kan. Orang nak cek pilih air pun depan. Kita tak bagi siapa sebarang orang masuk rumah kita. Kita Allah tak bagi semua orang masuk rumah dia. Pasal dia rumah dia very expensive, mahal. Malikinas, raja manusia. Walaupun dia tak kunci, walaupun dia buka, tetapi selected people only. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya. Aku datang rumah Allah Ta'ala berikan dengan izin Allah Ta'ala. Dan syukurlah tuan-tuan menjadi tetamu yang Allah izin untuk datang. Kerana ramai orang tak dapat datang atas pelbagai sebab. Jadi ini kena. Dan seterusnya, marilah menuju kejayaan. Walaupun yang lepas solat itu, lah, tak tahu lagi ya Allah cara daya upaya aku menuju kejayaan, melainkan juga dengan izin kau. Walaupunnya kejayaan yang sebenar ialah datang masjid, dan kejayaan yang paling besar ialah kita masuk syurga. Lepas hayatlah solat, marilah solat. Tuan-tuan, jemputan kalau mari dengan kereta, kita boleh bonyok. Wow. Kalau dengan SMS, saya boleh padam. Kalau dengan telefon, saya boleh tutup. Kalau jam bunyi, saya boleh balik ke dinding, tuan-tuan. Tetapi kalau mak panggil, saya tak boleh buat apa-apa, mereka saya kena sahut. Pasal itu panggilan makhluk. Kalau kakak panggil, abang panggil, assalamualaikum, eh, bangun tidur. Ha, kejap, mesti kena sahut. Allah panggil kita 5 kali sehari, bukan dengan surat, bukan dengan SMS, bukan dengan apa-apa media. Melainkan dia letak satu makhluk untuk bilang, tolong cakap apa yang aku bagi mimpi kat bulan Benzel ni. Panggil semua orang datang. Allah pakai lisan, kita kena jawab. Kalau kita tak boleh datang, make sure betul-betul you tak boleh datang. Dan kalau boleh datang, sebagai daripada mazhab Hambali kata, fardu sebenarnya datang solat berjemaah. Ini bukan nasihat pada tuan-tuan, kepada kami berdua juga sebenarnya. Jadi ada orang kata, Abang Syamsul pun tahu cerita ni. Dia nak pergi masjid, selalu dulu nak pergi masjid, ada orang pimpin, orang kata. Sekali orang kata tu dah tak ada, tukang pimpin ni dah tak ada. Jadi dia jumpa Nabi SAW, ya Rasulullah, boleh tak aku ni dapat excuse untuk sembahyang kat rumah? Pasal tukang nak bawa aku nak pergi masjid ni dah tak ada, aku buta. Nabi diam je, Nabi diam je, Nabi duduk, oh, boleh. Jalan, bapa tampak, Nabi bata balik. Nabi tanya, wahai si mulan, kau dengar tak ada? Ya Rasulullah, aku dengar. Kalau dengar, kau mana? Orang buta. Lagi satu, Nabi pernah sembahyang jemaah, Nabi geram masa tu. Nabi cakap, kalau aku tak fikir, betul-betul aku sekarang ni ingat, nak panggil budak-budak muda, orang jadi imam, semayang didirikan, aku panggil budak-budak muda, aku pergi ambil kayu api, aku nak bakar rumah yang dalam tiada malam kita kena datang masjid semayang. Jadi ini sebenarnya, dia tak wajibkan, alhamdulillah lah, pasal kalau tidak semua jadi semayang Jumaat. Periksa kita tuan-tuan, tiap-tiap waktu jadi semayang Jumaat, dia dah bagi ringan, tapi jangan ambil santai. Sampai tak datang-datang. Jadi ini masalah. Saya tepuk diri saya dengan tuan-tuan. Walaupun kami ni ustaz ke apa, kadang-kadang kita dilengkakan oleh macam-macam sosial tadi. Hiburan, kelekaan dunia. Sebenarnya kita meniti satu hari demi satu hari. Jumpa umur kita ni. Tahun umur tambah, sebenarnya pendek umur di dunia. Orang celebrate. Tu, Allah selamatkan kamu. Okey, 80 tahun. Dia pun seronok, panjang umur aku 80. Panjang apa? Makin pendek usia kau di bumi. Makin tahun tambah, makin dekat usia kau untuk masuk dalam kubur. Makin tambah umur, makin kurang umur sebenarnya. Itu hakikatnya. Dan ingatlah, Ubay bin Ka'ab, dia pelik jumpa satu orang tua datang masjid. Ubay bin Ka'ab ni sahabat Nabi. Hadis ni hadis riwayat Muslim. Ubay bin Ka'ab cakap apa? Aku tak tahulah, dalam jemaah aku ni kat Madinah ni, masjid Nabi ni, seorang yang duduk jauh menaikkan kawan ni. Dia tak pernah tinggal semayang jemaah. Keupaya cakap apa, ni lah orang yang aku tahu duduk paling jauh daripada masjid Nabi. Tapi aku heran, dia tak pernah tak datang masjid. Lalu Upaya pun tanya, Haji, tuan, tak nak ke beli kedai ke apa ke supaya mudah sikit jalan rumah jauh ni? Kadang-kadang panas, kadang-kadang gelap, kadang-kadang macam-macam lah. Belilah kenderaan. Belilah kenderaan untuk datang. Pakailah kenderaan. Dia cakap apa? Aku tak suka rumah aku duduk tepi masjid. Ha, dengar. Kita dengar macam nak marah kan?
aku tak suka rumah guru kau kat tepi masjid. Tapi tahu cerita ni, tapi pergi jumpa kawan tu. Wahai si fulan, betul ke macam kau baik cakap ni? Kau cakap macam tu, kau tak suka rumah kau dekat masjid. Ya Rasulullah, aku tak suka, melainkan sebenarnya aku nak rumah aku jauh untuk mendapat pahala ganjaran aku menampak tadi. Dan dia menghapuskan dosa, macam hadis yang mula-mula saya sebut tadi. Dia sanggup rumah dia jauh untuk dapat pahala lebih. Kita rumah kadang-kadang tak kat sini tuan-tuan, tapi kadang-kadang susah betul nak dapat izin Allah Ta'ala untuk datang masjid. Teruskan doa kepada Allah Ta'ala. Kita ni tak boleh gerak apa-apa mereka Allah izin. Dan ada sebab kadang-kadang Allah tak izin. Tengok balik kehidupan, tengok balik pemakanan, tengok balik pergaulan kita tuan-tuan. Dan itu sajalah, sekarang pun dah pukul dekat 9 lah. Kalau ikutkan masa kami bercakap ni, rasa nak buat siri kedua, siri ketiga pun. Tapi tengoklah nanti, kalau ada rezeki kita jumpa lagi lah. Saya mewakili Abang Samsul juga, terima kasih kepada semua yang menjemput. Terima kasih kepada Baca Dato' Kuasa. Jalan 19 mana? Jalan 19? Ah, ini tak jadi ni. Ini tak jadi betul ni. Tapi macam ni, program di surau kita ni, jadi setiap bulan satu jalan kena buat satu program. Jadi untuk pengimarahan hari ini dan jalan 19. Oh, dan Abang Samsul nak pindah, saya ingat dia nak suruh saya stop mikrofon tadi. Banyak lagi lah. Minyak-minyak apa? Minyak lauk ke apa? Kanan sebenarnya? Tak boleh filmari sikit. Kapan tadi? Jalan 19, satu inisiatif bagus. Setiap jalan kena buat program untuk bagi marahan surau kita ni. Sampai 19 jalan ke? Jalan kau pun masih sampai 9-10 je. Banyak jalan kat sini. Terima kasihlah warga-warga jalan 19. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan datang. Tuan-tuan, puan-puan, memang nak istiqomah tu paling susah. Nak buat sesuatu senang, nak konsisten tu susah. Tapi kita kena minta kalau taklah, ya Allah, jadikan aku hamba yang istiqomah, konsisten. Pasal itu yang menjamin kita. Bukan Nabi cakap apa, Allah tak pandang satu benda tu banyak, tapi Allah Ta'ala suka satu benda tu dia buat sikit tapi konsisten. Kita tak boleh datang subuh, datang maghrib, tak boleh datang maghrib, datang isyak, tak boleh datang isyak, datang subuh. Kenapa saya rasa sini lima waktu mana? Lima waktu mana? Datanglah. Kali ini rumah Allah, bukan rumah saya, bukan rumah Syamsul, bukan rumah AJK. Tuan-tuan yang dapat manfaat tu, Allah bukan biar tak dapat apa-apa. Buku ni, buku catatan tentang datang masjid ni, kalau saya urai, tuan-tuan kita pun tak dapat bayang berapa tebal pahala Tuhan bagi. Daripada 27 darjah dinaikkan, Nabi SAW cakap bersaksilah bahawa orang yang datang pergi balik masjid ni orang yang beriman. Kalau nak cerita fadilat semua jemaah ni, satu kuliah tapi. Tetapi kita lumpur tentang kebaikan, kita lumpur tentang manfaat dia, jadi kita kadang-kadang lera semuanya kat rumah dan sebagainya. Jadi saya mohon maaf lebih kurang jika ada salah dan silap, insyaAllah. Jadi kita jumpa lagi tuan-tuan, kalau ada rezeki, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Saya salah dan silap, saya mohon maaf. Barakallahu fikum. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum.